di Ramayana. Ini masih di Nagoya, Osaka. Masih trip on Osaka. Osaka. Ini lagi di Shinsekai ya. Shinsekai. Bau ini. Bau dupa. Sepi tapi ini. Ini tempat apa ini? Belanjaan tapi sepi banget. Belanjaan di Shinsekai. Masih di trip Osaka. Kita lagi di mana? Shinsekai. Shinsekai. Shinsekai itu ada tower Suten Kaku. Suten Kaku Tower itu adalah tower Tora Pamba. Enggak tahu. Okaranai, orang Osakanya bilang Okaranai. Pokoknya ada tower, salah satu kangkochi, salah satu apa rekomendasi buat kalian kalau pengen pas main ke Osaka nih, ke Suten Kaku. Ini ada Suten Kakunya. Tinggi banget. Kanjinya kanji futsu, tambah kanji tengoku, tambah kanji kaku. Setiap langit biasa. Setiap langit biasa. Setengah ke belakang. Ini gak bagus ya? Kotanya. Iya ya, setengah ke belakang. Wow, sugoi. Begitulah Sutenkaku ini. Di sekitarannya juga rame-rame banget. Banyak tukang dagang, banyak apapun. Banyak manusia-manusia yang jalan-jalan juga ada. Banyak tuh Sutenkaku. Apa itu tulisannya tuh? Di sini bro. Kaisha apa itu? Ada McD juga. Harus ke McD. Apakah kita belok ke McD? Oh, ternyata emang belok ke McD. Kita mau makan dulu bentar ya. Ini dia Shakai Innovation No. Apa ini? Jiritsu. Ini Suten Kaku. Apa ya, tower apa ini? Nggak tahu. Tapi katanya ini terkenal juga sih. Pokoknya kalian harus ke sini. Ini juga ramai di sini. Ada ini juga nih, Sanposu, di peralatan apa ini? Pancing. Kalian juga di dekat Sutengkaku tuh ada ini. Ini terkenal juga buat mancing-mancing kalian di sini, di toko ini. Bagus. Ini katanya di sini tuh terkenal Subo. Bagus. Iya tuh pada foto-foto. Ini tuh katanya tuh terkenal. Ada si bapak tuh. Ada di foto di sini. Satu, dua. Oke lah ya. Terkenal. Ikan fugu ini. Jadi si Shinsekai ini tuh apa yang keumi-umian gitu ya? Ya, terus itu nah,
Lebih ke laut-laut ya, Bu? Iya, banyak makanan. Ada ikan fugu, ada kepiting, ada apapun yang laut-laut. Tuh, si fugu. Jadi terkenal banget si fugu, banyak yang foto-foto di ikan gelembung, ikan gemuk itu. Pokoknya Minasang itu kesini tuh demi moto si kehead itu, si bulet itu. Kalian juga kalau kesini harus foto sama si bulet. Emang si bulet itu terkenal. Si tower, si bulet. Pokoknya kalian harus mampir sih. Sepertinya hari udah sore. Kita harus soro-soro meninggalkan Osaka. Sayang banget. Masih banyak yang harus dikunjungi dari Osaka nih. Tapi libur cuma 2 hari. Sayangnya udah besok harus mulai beraktivitas seperti semula, harus kerja lagi ya, Bu. Susi enggak lihat. Ada Susi. Kura Susi juga. Susinya ada ikan jogetnya ini. Kura kuping itu. Iya. Kura Susi. Kalau di Nagoya kan kura susinya biasa ya. Kalau di sini kura susinya ada ikan joget. Kura kuping itu. Emang kan Osaka ini dekat laut ya, jadi apalagi si Jinseikai ini di sini. Jinseikai ini khasnya ke makanan laut, jadi banyak yang jogetnya tuh si laut-laut. Lautnya. Si ikan-ikan ini. Iya, makanya mantap banget. Nah, yang sudah ngikutin kegiatan selama di liburan di Osaka. Pokoknya don't forget to like, comment, and subscribe. Waktunya OTW pulang. Yo, Ferry Mas Show.